الله أكبر الله أكبر. سجد والذي خلقه وفروشه سجد والذي خلقه وفروشه سجد والذي خلقه وفروشه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Saya dapat satu bahagian, yaitu bahagian sujud syukur kepada Allah. Pasal apa? Saya niat sujud syukur tadi, terima kasih kepada Allah kerana puan kemarinnya bagi tahu kat saya dia masuk 5000 ringgit. Alhamdulillah. Padahal buat dah. Nak buat pula. Nak buat bila-bila pun nak buat. Alhamdulillah. Senang ke payah tu? Tolong jawab bagi rakyat sikit. Betul ke? Kau senang saja tak buat. Senang tak buat. Alhamdulillah. Mudahlah. Lah tak sampai seminit. Yang Nabi suruh kita duk ambil ayat semayang ni bukan apa? Katalah takdirnya balik-balik tak lagi. Balik-balik tak lagi. Naik-naik ke rumah. Anak telefon. Mak. Mak ada mana? Balik dah kuliah. Baguslah mak oi. Ada apa cik? Ni. Kata dengan kata mak nak pergi buat umrah. Ada apa pula? Ingat kot Mesir kah? Dengan kata mak nak buat umrah. Mak ada duit kah? Duit tu adalah sikit-sikit, tak banyak. Mak nak pergi dengan siapa? Pergi dengan abang lah. Bagus. Cik ada 10 ribu nak bagi duit ke mak? Ha? 10 ribu untuk mak dengan ayah pergi bekah. Pada waktu tu, kita bawa balik. Ni pakai lok ni, pakai tutup orang dah. Takat ni lah tutup orang tu. Balik lagi tak tahu lah. Duduk tutup aurat, tala api ke kiblat. Allahu Akbar. Mudahlah. Terima kasih pasal anak masuk 10 ribu untuk kita pergi Mekah. Ui. Bahagialah. Macam mana Allah mengisyaratkan kepada anak kita, bagi duit kat kita untuk pergi Mekah. Allahu Akbar. Itu untungnya kita duduk dalam ayat semayang. Kalau tidak nak kena pilih ayat semayang, nak kena pakai pakaian, nak pakai telekung, lambat. Lah kita, Allah, dah boleh dah. Terus jalan. Saya, 2 minggu lepas, kawan bawa saya pergi buat pasport antarabangsa. Ni saya ni. Buat apa pasal antarabangsa? Nak pergi ke Siam kah? Dah. Nak bawa saya pergi Mekah percuma. Allahu Akbar. Saya tak mahu abang nama lah. Tak abang nama. Kalau abang nama dia apa tu syok. Dia orang kaya. Kesian kat saya nak bawa pergi Mekah. Bulan 12 ni nak bawa saya pergi Mekah. Saya tak larang. Saya ni uzur. Tak apa Ustaz, uzong ke tak uzong ke, duit saya sediakan sampai ke orang surung pun saya sedia. Masya Allah. Macam mana Tuhan hidayatkan dia bagi untuk bawa saya pergi Mekah. Ui, hebat. Bagi pula duit poket. Dia bukan tanya, duit ada ke? Kalau tanya, duit ada ke? Tak ada. Dah tanya, tak ada. Dia tak tanya, dia kata, saya nak bagi 2,000 kat Ustaz. Tu duit poket. Tuhan tu maha kaya. Sujud syukur ni tak usah kaya banyak mana. Seronok pasal dapat lagi tu, Allah hidayatkan dia tu, bawa kita begini, bukan senang. Bukan semua orang boleh. Jadi, tak syukur macam mana. Macam mana kita tak syukur dengan Allah, Allah bagi kehebatan kita macam tu.
anak kita bagi duit ke, siapa bagi duit ke, kita sihat ke, kita apa, syukur. Sebab tu bila kita tidur, jaga berat tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pasal apa? Terima kasih kat Tuhan kerana aku dihidupkan balik. Masa nak tidur pagi Isya tadi ni, pusing ke kiri, pusing ke kanan. Masa mana lena, wallahu alam, tak tahu, loop. Tahukah siapa nak lena pergi rumah? Tak tahu. Tapi Allah bagi kita lena tu dengan elok. Selagi jaga pula. Kemudian bila jaga tu tak boleh terima kasih ke? Terima kasih Tuhan kerana engkau jagakan aku. Tadi Nabi kira tidur tu adalah mati. Pasal bila tidur bukan tahu apa dah. Bukan tahu apa. Alhamdulillah. Jadi syukur kepada Allah ni kena kira-kira, kena kuat. Syukur ni kena kuat. Kena terima kasih kat Tuhan banyak-banyak. Tutup sakira lagi lah. Tutup sakira lagi lah apa yang ada dalam badan kita ni. Kalau saya abang kat tuan-tuan lah, saat lagi saya abang ni, tuan-tuan heran, saya pun heran, tapi dah saya belajar lagu tu. Nak heran apa? Saya adalah mengaji sikit. Ni dalam badan kita ni, ya Allah. Pernahkah kita dengar? Pernahlah setengah kata, setengah dah biasa dengar. Orat betih kita tu jadi sepepat. Yang tu ada, yang tu banyak dah orang bagi. Banyak dah orang beritahu. Ada sepepat. Jantung tak elok, potong betih, potong, sambung balik, hidup elok. Ah, tu dia. Ada spare part Tuhan buat. Ada lagi satu, tak spare part. Tapi, ada satu orang, saraf kecil, halus, saraf dalam kepala kita. Tapi jangan balik duk belah lah. Balik aku nak tengok ada tak. Tak boleh lah, kita bukan pakar. Dengar cerita lagu ni sudahlah. Satu orang ni, ya Allah ya Tuhan. Halui. Dia tak masuk darah. Pada semua saraf-saraf dalam badan kita masuk darah. Dia satu tak masuk. Tuhan simpan dia tak masuk. Kalau masuk tu special lah. Akan masuk. Pada satu ketika, saraf tu akan masuk darah. Bila masanya? Ialah sebab tu kita kena berdoa kepada Allah banyak-banyak bagi kita hidup tahun depan. Tahun depan hidup. Tahun depan hidup tu mana? Masuk Ramadan. Man fariha Ramadan, siapa yang seronok, man dakhala, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang seronok kerana masuk bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan badannya masuk neraka. Nabi tak cerita orang apa-apa. Yang cerita orang ni saintis. Dalam ilmu, ilmunya ialah ilmu ilmu sains, seni kesihatan. Itu ilmu tu. Dalam ilmu tu ada lagu tu. Seni kesihatan. Bila masuk? Apabila orang ni semayang tarawih. Rugi siapa tak semayang tarawih. Yang kedua, agak sikit rugi kerana semayang tarawih sikit. Para sahabat dulu berpuluh, bukan 20, berpuluh-puluh. Kita berapa?
Banyak ni ya. Mula-mula tu penuh. Penuh. Neres sampai belakang tu. Duk bilang ya. 6. Lagi 8. Sah-sah 8 tu. Raib. Jadi boleh. Semayang 8 tu pun boleh. Yang eloknya 20. Tak semayang langsung pun tak apa. Terawih tu. Boleh. Awak tak semayang. Saja aku tak semayang. Terawih. Aku semayang terawih. Semayang apa. Semayang fardu ya. Boleh. Tapi fadilatnya. Sain dapat kajian hari ini. Ialah. Orang ni akan dipenuhi oleh Allah. Darah. Ni bukan saya reka no. Bukan saya reka no. Benda ni saintifik. Saya bercakap ni saintifik yang dalam kepala bila darah ni penuh dia akan pi kepada otak. Dia akan pi kepada otak maka Allah akan kurnia dia macam-macam lah. Tak tahu nak kata apalah. Nombor satu sekali ketenangan dia. Ketenangan dia. Bila apa saraf ni masuk penuh darahnya, darah saraf ni akan berjalan pi ke otak. Yang tu manusia tak boleh buat. Saintifik pun tak boleh buat. Banyak benda-benda yang ada kat kita ni yang tak boleh nak fikir. Tapi Allah dengan kehendaknya macam-macam dia buat kat kita. Cuma kita tak faham saja. Sebab tu kalau nak kira semua sekali, tak larat nak bersyukur dengan Allah. Tak larat bersyukur. Hebatnya manusia ni. Allah jadikan manusia ni sebaik-baik makhluk yang kamu tak boleh nak reka. Tak boleh nak teka, tak boleh nak cakap apa-apa. Pasal hanyalah hak Allah. Kalau kita tengok apa ni muka surat 43 semua dapat dalam buku ni. Kalau tak dapat, beritahu. Habis, ni banyak lagi lah. Belambak tu. Mai ambil. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Habis. Orang bagi free ni. Ada cikgu mat. Ada yang tak dapat. Terus-terus bagi. Terus bagi. Saat ni balik duk teriak tepi dapur pula. Dia tak bagi aku. Padahal dia tak ambil. Ambil. Muka surat 43 tu ialah dia mula dengan yang tu. Dia baca aku ni. Dia baca jauh aku tu tapi dia kibak aku ni. Tu dia. Pasal buku ni saya buat lagi tu. Kalau tengok terjemahan dia dalam bahasa Jawi ni, ya Allah. Kita berdoa ke Allah ni urat saraf. Kurnialah kepada aku urat saraf ni yang kecil, yang besar, yang warna putih. Angin ambar lah. Boleh baca doa ni dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Arabnya. Kalau boleh, tiap-tiap malam. Kalau boleh. Kalau tak boleh, setahun sekali. Kalau tak boleh, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Saya tahun 2000 dulu pergi Mekah. Ya Allah. Saya letakkan tepi. Letak tepi doa. Doa tawaf. Letak tepi. Saya buka buku ni. Buku Angin Ahmad. Saya baca buku Angin Ahmad ni.
berapa puluh kali saya baca, tak tahulah, dalam satu hari. Ada saja pi tawaf, baca yang ni. Baca pi tawaf, baca yang ni. Sebab itulah Allah kurniakan kat saya kod, kod lah, tapi tak kod lah, betul betul. Allah kurniakan. Masuk hospital hari tu 15 minit tak menyawa. Masuk ke abang ayuh dah. Popular lah saya. Masuk surah abang, jumpa kawan-kawan, ustaz dapat banyak duit noh. Banyak tik otak ah. Kupang benda betawi kat aku. Ai, ini duta ni. Duta apa? Kupang pun tak boleh. Depa masuk itu ya. Doktor kata saya ni tak ada harapan kerana komputer dah lain dah. Tak ada dah. Tapi Allah bagi kekuatan kepada saya paru-paru saya masih kuat, dia boleh pump bagi elok, dia boleh jalan kerja dia sampai saya hidup balik. 15 minit ni doktor kata dia